Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama hadir untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Kampus Merah Putih yang memiliki target menjadi salah satu di antara 5 program Pascasarjana terbaik perguruan tinggi swasta di tanah air. Untuk mencapai visi tersebut, program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama memiliki misi yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan memadai. Program Pascasarjana Universitas Mustopo Beragama memiliki reputasi tinggi dan menghasilkan banyak lulusan yang menduduki berbagai jabatan penting di lembaga pemerintah dan swasta. Kehadiran program Pascasarjana ini demi memenuhi kebutuhan pembangunan nasional akan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MM/MSI, Direktur Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, menyampaikan bahwa Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama didirikan pada tahun 1999 dan sampai saat ini Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama memiliki 3 program studi strata 2, yakni Program Magister Manajemen, Program Magister Administrasi Publik, Program Magister Ilmu Komunikasi yang masing-masing telah terakreditasi A atau unggul sesuai dengan pengakuan dari Plan PT. Dalam menjawab tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0 dan mempersiapkan era society 5.0, maka pada tahun 2021 program Pascasarjana mendirikan program doktor administrasi publik dan berikutnya doktor ilmu komunikasi, sehingga fokus ke depan dalam penerapan tridharma perguruan tinggi program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menciptakan generasi muda dengan kemampuan berpikir adaptif, kreatif, inovatif, sekaligus mandiri. Diharapkan generasi intelektual dapat membangun bangsa di berbagai sektor. Program Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama memiliki visi menjadi salah satu di antara 5 program pascasarjana terbaik perguruan tinggi swasta di Indonesia pada tahun 2027. Harapan ke depan, pada tahun 2027 program pascasarjana Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menjadi program pascasarjana 5 terbaik yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan lulusan yang profesional dalam melakukan pekerjaan didasarkan pada nilai-nilai etika profesional, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pascasarjana Universitas Mustopo Beragama menjadi tempat yang tepat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Tuntutan lingkungan nasional hingga global terhadap manusia yang kompeten, profesional, berkualitas, dan kompetitif. Program Pascasarjana Universitas Mustopo Beragama memiliki keunggulan di antaranya akreditasi A Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lokasi kampus yang strategis, biaya kuliah terjangkau, pelayanan terbaik, dan dosen yang memiliki kompetensi terbaik. Selain itu, masa perkuliahan hanya 3 semester, serta lulusannya yang dapat dipercaya para pemangku kebijakan. Banyak lulusan yang memiliki karir cemerlang di tempat kerja mereka masing-masing. Program studi yang ditawarkan diantaranya adalah Magister Manajemen dengan konsentrasi, Manajemen SDM, Manajemen Politik,
manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen perkantoran, manajemen keuangan, dan manajemen rumah sakit. Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi administrasi kebijakan publik, administrasi pemerintahan daerah, administrasi pelayanan publik, dan administrasi pendidikan. Magister Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi adalah komunikasi public relation, komunikasi periklanan, komunikasi bisnis, komunikasi politik, dan komunikasi internasional. Program Doktor Administrasi Publik dengan konsentrasi Digital e-Governance, kebijakan publik dan pelayanan publik. Reputasi yang dimiliki program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama ini mengundang sejumlah pejabat publik dan public figure untuk hadir di dalamnya. Kegiatan yang diselenggarakan pun bertaraf internasional. Sejumlah karya ilmiah pun telah dipublikasi sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Program Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama dilengkapi dengan fasilitas memadai seperti laboratorium komputer, studio televisi dan radio, serta perpustakaan.